Halo semua, jadi di sini aku mau bikin top 10 favorite squishy. Aku ulang lagi, kenapa? Sebenarnya aku udah ulang lagi, aku udah bikin dua kali. Yang pertama itu karena gelap sama itu bukan top 10 banget. Dan yang kedua itu aku salah bicara karena banyak yang ngejudge. Oke, sekarang aku mau bikin lagi. Semoga kalian suka sama video kali ini dan gak bakal aku ulangin lagi top 10 favorite squishy ini. So, ya. Yeah. Oke, yang ke-10 ini aku rubah, ada sedikit yang aku rubah karena ada yang aku beli lagi ya. Oke, yang ke-10 itu aku suka ini tofu. Ini aku belinya di bazar Purinda Mall. Bazarnya di situ mahal-mahal, jadi aku belinya ini aja. Terus di sini udah cracks. Kayak di bazar itu udah banyak yang cracks semua. Tinggal dikit lagi. Oke, terus aku juga kira ini tuh slow. Ternyata ini tuh kayak bolong gitu. Dan squishy ini tuh lumayan slow dan ini cute. Oke, yang 9 aku suka mooncake. Ini aku dikasih tahu sama kalian ini mooncake. Ini enggak slow. Baunya kue Cina gitu. Aku suka sama baunya. Oke, yang ke-8 aku suka ini. Kenapa aku suka ini? Karena ini tuh lucu banget gitu type-nya. Ini. Tapi dia nggak slow. Oke, yang ke-7 aku suka medium sandwich. Dia nggak slow, tapi tulisan pas aku belinya itu slow, jadi aku nggak tahu. Yaudah aku beli, terus ternyata nggak slow. Tapi ini aku suka, spesinya lucu gitu bentuknya. Oke, yang ke-6 aku suka ini. Kenapa aku suka ini yang ke-6? Karena dia slow. Terus ini favorit emoji aku. Kalau aku pakai, biasa komen kalian itu banyak pakai emoji kayak gini kan. Nah, karena aku suka pakai emoji ini. Warnanya kuning sama kayak baju aku. Oke, yang ke-5 aku suka ini coffee mug, Lucio coffee mug. Terus ini tag-nya ada pink bowl change-nya. Terus di sini tuh hijau Tosca, aku suka warna hijau Tosca. Tapi udah nggak terlalu suka sih, aku suka hitam. Tag-nya lucu banget, warna pink. Ini campuran warna kesukaan aku semua nih. Pink, hitam, hijau Tosca, perfect. Dia nggak terlalu slow. Oke, yang ke-4 ini aku rubah nih. Yang ke-4, yang ke-4 aku suka panda ban. Kenapa nggak aku taruh top 3? Karena aku setelah aku lihat-lihat lebih bagus yang ketiga ini daripada yang ke-4. Ini lumayan slow. Aku ini dia tuh kayak masih lengket-lengket gitu. Oh. Terus di sini udah cepet banget langsung cracks. Oke, yang ketiga. Nah, yang ketiga aku suka ini. Nah, aku lebih suka ini daripada pandan setelah aku squeeze-squeeze terus. Karena ini lebih slow dan lebih lucu. Minion. Warnanya kuning juga. Tapi aku gak suka warna kuningnya. Terus baunya cake banget. Slow banget. Oke, yang ke-2. Ini tetap sama sih yang ke-2. Aku suka ini. Rilakma Love. Karena dia suka super slow banget.
Ini tag-nya. Ada orange bolt-nya. Tapi dia udah super defaced. Enggak sih, enggak super banget. Gak tau ini cepet banget ya. Kayak di sini di kopinya slow. Kayak langsung cepet banget di fake-nya. Oke, dan ini lucu. Dan ini tuh kayak squishy pertama aku yang slow banget. Oke, yang pertama pasti kalian tahu apa. Ini iBloom Ice Tea Donut. Ini yang putih, yang wangi anggur. Dari sini belum kecium sih, ini double packaging karena takut yang packaging originalnya crumple. Wangi banget. Ini katanya udah rare, gak tau juga. Ayo belum, do not eat. Lucu banget packagingnya. Ini squishy-nya. Super slow. Aku udah kayak nggak takut apa sih eye bloom-nya di fake. Walaupun ini katanya cepet di fake. Karena kalau nggak ada ape, squishy is my favorite. Enggak, kayak aku tuh seneng banget nge-squeeze yang eye bloom karena slow banget. Oke. So itu aja video kali ini. Sorry banget video aku tuh akhir-akhir ini cuman squishy kalau nggak fin meal. Tapi aku udah nggak buka fin meal lagi. Nanti aku bakal bikin video sebagus mungkin. Dan semoga kalian suka sama video ini. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share juga ke teman-teman kalian dan seluruh sosmed kalian. Anything lah. Dan jangan lupa komen. Komennya jangan first dan lain-lain. Ya kayak something different. Oke? Okay? Bye.